pagi teman-teman. Selamat datang ke dapur Aunty Dance Kitchen. Hari ini Aunty masuk hutan nak cari nak cari miding. Ataupun kelakai. Dalam bahasa Indonesia dipanggil kelakai. Ini adalah miding . Ini Aunty nak cari hari ini . Masuk hutan. Stay tune. Teman-teman, inilah hasilnya. Wow, miding rambai, kelakai. Inilah sayur yang enak. Puji Tuhan. Ini hasil kumpul saya sekejap saja nih. Itulah. Wow, nice. Hai teman-teman, selamat datang ke channel Aunty Dance Kitchen . Selamat datang ke dapur Aunty. Hari ini Aunty mau masak kuetiau. Kuetiau ini dipanggil kuetiau. Iaitu mie yang nipis. Di sini dipanggil kuetiau. Dan masak ni goreng sambal belacan. Ini sambal belacan . Tak apa terang. Okey. Ini saya sudah tutup. Bahannya bawang putih, bawang merah, cili, ikan bilis dan belacan ataupun terisi . Dan akan saya campur dengan kemiding. Kemiding ataupun di Indonesia ini dipanggil kelakai. Walfen . Ini dia. Cantik . Ini kemiding . Seorang cari sendiri . Pergi ke hutan petik. Dan bahan lainnya adalah isi ayam, udang dan juga telur. Telur ada 3 biji. Minyak sudah okey, minyak sudah panas. Nanti masukkan sambal belacan. Ini goreng sampai dia bawah harum . Simpel aja ni, macam biasa aja kita masak ni. Apa khabar teman-teman semua? Nanti harap semua sehat-sehat belaka . Selamat petang semua . Ini cara Aunty masak kuetiau sambal belacan dengan kemiding. Di sini saya sekarang panggil ini kemiding. Kalau di tempat teman di Indonesia ini dipanggil kelakai. Enak sayur ni. Cili saya tak pakai banyak. Aunty pakai cili yang besar, 1 batang setengah. Okay. Saya masukkan ayam. Si ayam. Sambal sudah bau harum . Sudah cukup matang. Masak ayam dengan udang sekali . Tolok sebab ini fresh. Mesti mak buat ni masak sehingga dia betul-betul masak. Panas sedikit garam dulu.
kira 1 sudok. Pastikan dia benar-benar masak. Okey, nanti nak masak, masukkan telur. Masuk telur. Dia ada telur agak keras-keras sikit. Nanti nak masak, nak masukkan sayur kemiding. Tu dia. Kalakai. Ini sayur sangat enak. Kalau di sini, kalau dijual lah, kecil saja ikat macam ni saja. Macam ni saja. RM3. Lebih dari itu pun ada kalau kalau yang yang masih muda. Okey, beginilah. Rupanya kalakai tadi, kemudian tadi, okey. Nanti sekarang mau tambah masukkan ini kue tiaw. Dan ada taruh oyster sauce. Kecap cair sikit. Ajinomoto lada. Lada putih ni campur dengan lada hitam. Bijinya itulah nak pulah macam ni. Kalau teman-teman belum pernah makan kue tiaw goreng bercampur dengan kalakai ataupun midin ni, boleh cuba. Anti garanti ya, memang puas makan. Okey, mantap. Beginilah rupanya kue tiaw goreng kemiding ataupun kalakai dengan sambal belacan. Okey. Stay tuned guys. Teman-teman, inilah hasilnya kue tiaw goreng sambal belacan bercampur dengan kemiding dan ada dicampur dengan udang, isi ayam, telur. Sambal belacan, nanti tutup
ikan bilis, bawang putih, bawang merah, cili dan belacan ataupun terisi. Kemudian digoreng. Enak nih. Boleh cuba ya. Yang belum pernah cuba, boleh cuba resepi anti ini. Green tea. Puas. Kepuasan hati makan. Ya. Jom, tengok anti makan. Jom. Jom anti makan, jom. Tasting time. Inilah rupa hasil masakan. Satu lagi tips, kalau nak goreng kuih tiaw, beli yang kecil, potongan yang kecil halus macam ni, baru enak dimakan, baru enak digoreng macam ni. Jangan beli yang terlampau besar. Ada juga potongannya lebih lebar dari sini, dari ini, ini potongannya kecil. Tasting time. Wow, rasa belacannya mantap, sambalnya enak. Medium. Sayur ke medium. Walfen. This one is the flat noodles. The flat noodle are stir fried with shrimp paste, anchovies, garlic, onion, and little bit of chili. Chili, you see? And then additional prawns and some chicken. I use the braised meat and egg. I stir fry together with wild fern. This is called wild fern. Local word, we call it kemedium. Jaku iban, rambai, medium. And then di Indonesia ini dipanggil sayur kelakai. Okay. So inilah cara anti. Keluarga anti sangat minat masakan ini. Yang kuih tiaw ni, the flat noodle stir fried dengan sambal belacan. Oh, enak. And the most paling sedap adalah medium. Okay, ni cara anti makai. Very crunchy. Medium yang kami cari sendiri ke hutan pagi tadi. This one is chicken, breast meat. Some prawn. Oh, nice. Actually, this kind are usually served in seafood or restaurant. But auntie love to cook, so I cook it and I make it. My family love it. Terima kasih semua ya. Anti harap sangat yang teman-teman akan cuba resepi anti ini kalau belum pernah. Cuba, jangan tak cuba. Green tea puas hati. Sebab ini masakan lain dari yang lain. Biasanya kuih tiaw kalau digoreng dicampur tauge, dicampur sayur. Tapi ini berlainan, dicampur kemiding ataupun kelakai. Jadi anti harap teman-teman boleh cuba resepi anti ini. Semoga semua mendapat ilmu dari sini, dari resepi anti ini. Dan apabila dah cuba, anti harap teman-teman tag nama anti ya.
Aunty sangat bersyukur, sangat happy kalau ada orang testing resipi Aunty. Terima kasih semua ya, yang sudah subscribe Aunty. Berterima kasih banyak-banyak ke atas sokongan teman-teman. Semoga Tuhan memberkati, membalas jasa baik semua teman-teman yang telah beri sokongan. Dan yang belum subscribe Aunty, harap dukunglah channel Aunty ini. Dan yang sudah pun terus dukung channel Aunty ini. Dan nantikan video-video Aunty yang akan datang, lebih seronok lagi. Okay? Dan share lah resipi ini, video Aunty ini dengan kawan-kawan, supaya semua kawan pun dapat ilmu juga. Sama-sama dapat ilmu cara masakan. Aunty pun masih juga kekurangan. Aunty pun suka tengok orang lain masak. Dari masakan orang lain, dari resipi orang lain, Aunty pun dapat ilmu juga. So, begitulah cara kita. Mudah minat di dapur, memang suka masak. Testing ini. Kalau tak sedap, okey, letak tepi. Ataupun boleh buat lagi, improve lagi. Begitulah. Okey, teman-teman, Aunty harap ini resipi teman-teman boleh cuba. Terima kasih ke atas sokongan semua. Tuhan memberkati. Okay, see you in the next video. Bye-bye. Thanks for watching.